beli mikrofon ni bu. Hello, hello. Hello semua. So, kita berada di dalam kereta untuk kita meneruskan perjalanan kita. Berjalan-jalan bersama mak saya. Dia seorang yang malu. Tak dengar suara kan? Ha, ni ambil kau. Ibu cuba eh. Ni lagi satu. Cakap sesuatu. Eh, cakap apa? Cakap Assalamualaikum. Assalamualaikum. So kita akan pergi berangkat ke Angsana. Sekarang umur ibu berapa? Rahsia, okay. Okay, rahsia. Ibu kahwin umur berapa? Kahwin. Masa ibu kahwin tu, ibu target nak berapa anak? Dua je. Oh, lepas tu dapat 8. Macam mana boleh terasanya 8? Allah nak bagi. Atas izin Allah lah ada 8. Okay, faham. Apa sebab ibu ni kan anak tunggal kan? Tak ada adik, tak ada adik-beradik. Dilahirkan tunggal. So masa kecil-kecil tu ibu ni macam bila tengok jiran-jiran ada anak ramai kan? Adik-beradik ramai, cemburu. Kalau raya senyap je. Tak seronok ah. Oh, okay. Lagi-lagi. Ibu harap anak-anak ibu tu bersyukur lah sebab ada adik-beradik. At least rasa kemeriahan raya. Mula ibu tak pernah pun mimpikan anak ramai-ramai kan. Tapi itulah rezeki kan. Okay, itulah hujah daripada Puan Laili. Lagi nak tanya apa lagi? Awak rasa awak nak kahwin umur berapa? Esok. Tak sungguh. Dekat sini je. Situ eh? Ui, kemain. Macam DJ pula rasa. Wah. Wah. Apa lagi nak cakap? Tengah fikir. Aduh, wah. Wawa rasa Wawa nak menamatkan zaman bujang tu agak-agak umur apa? Lambat lagi lah. Lambat lagi. Alhamdulillah. Sebab biar lambat. Ya, tapi kalau Allah dah kata jodoh Wawa sampai, Wawa plan macam mana pun dia akan berlaku. Ni belum Allah nak izinkan, mungkin belum jodoh lagi kan. Macam orang cakap, semua atas izin Allah. Jam ni kena berhati-hati sebab ada banyak lompat air tau. Yeah. So, kalau bawa ibu tengok laju semacam. Taklah. Kalau dalam kau lah. Kereta belum sampai setahun lagi dah jalan-jalan. Racing sangat. Soal dia, dia bebe kita. Okay. So ni kita minum Gigi Coffee. Buttercream latte, my favorite because of Mira. Bukan selalu tau, Wawa ada duit je orang beli. Kalau tak duit tak beli pun air manis. Air manis ni macam-macam penyakit nanti tengok ibu ni. Manis, gemuk dah. Ibu gemuk sangat ke ibu? Tak gemuk. Kita nak pergi warung Tok Ya sebab ibu nak rasa. Nak rasa kuih-kuih tradisional. Kuih-kuih tradisional. So dia berada di Jalan Yahya Awal. So kita akan bergerak. Kita akan keluar, mak saya dah tunggu. Aduh, ibu ni tak punya berlambung. Okay, kita teruskan podcast kita bersama mak saya. Okay, soalan seterusnya. Macam mana ibu di usia begini, ibu menjaga 8 orang anak di waktu ekonomi yang sangat merosot, merundum ini? Bukan perkara yang senang. Kan? Hanya Allah je lah yang tahu macam mana perjalanannya tu. Kuatnya kita ni kan. Bantuan daripada Allah lah. Bagi ibu sabar. Macam ibu dulu dengan kakak, masa ibu belikan kakak dengan adik-adik yang lain kan, yang dah besar sekarang ni. Macam itulah penatnya tu kakak. Nanti kakak rasalah bila kakak dah ada anak. Ibu nak cakap pun Allah lah yang bagi kekuatan kita.
Semua kan kita kena minta dengan Allah, kuatkan, cukupkan, walaupun apa, walaupun rasa macam tak cukup, tapi alhamdulillah Allah tu bagi cukup. Ni alhamdulillah lah, anak-anak dah besar, korang kan dah kerja. Adalah ibu ringan-ringan sikit, alhamdulillah. Kakak pun tolong ibu kan. Kakak pun dah lalui kan macam mana perjalanan hidup kita dulu. Kakak pun sama juga, kuat jadi kakak yang sulung. Korbankan masa, bergantung pada diri sendirilah. Banyakkan berdoa dengan Allah, sebab Allah yang bagi. Allah bagi ibu anak 8 orang sebab Allah tahu ibu mampu jaga, walaupun tak sempurna macam orang lain kan, tapi at least ada jugalah keluar-keluar. Ayah bagi me time keluar, jadi hilang. Kau nak dengan aku bebel ke? Ambil kau. Apa yang ibu harapkan untuk anak-anak ibu lah? Ibu harapkan, satu je harapan, bila untuk anak yang besar tu dapat jodoh yang baik, dapat bakal menantu yang soleh, boleh jaga anak ibu, bimbing anak ibu yang mana kurang. Kecil-kecil ni samalah juga macam kakak dulu masa kecil. Nak dia orang jadi anak yang berjaya dunia dan akhirat. Terima kasihlah kepada anda sebagai anak sulung, lalu membantu ibu dan ayah. Okey, itu saja. Okey, itu saja, nanti kita akan bersambung ke episod yang seterusnya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Stay tuned. Stay tuned. Apa stay tuned? Okey, bye semua.